Selamat datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Sebagai unit penyelenggara pelayanan publik dengan predikat pelayanan prima dan terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru siap untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik untuk penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat sehingga memberikan kepuasan yang lebih di dalam melaksanakan pelayanan. Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya kita untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pelayanan yang optimal, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik atau FKP yang melibatkan stakeholder dan perwakilan masyarakat untuk mengevaluasi standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Hasil FKP digunakan sebagai bahan pertimbangan perbaikan standar pelayanan, kemudian dipublikasikan agar dapat diakses oleh masyarakat. Telah ditetapkan pula maklumat pelayanan dan dipublikasikan pada berbagai media informasi yang ada. Layanan Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM dilaksanakan secara berkala dan dapat diakses secara daring. Kebijakan penambahan jam pelayanan dilaksanakan di hari kerja, sesuai waktu yang sudah ditentukan, maupun di luar hari kerja yang dilaksanakan secara rutin, pada hari Sabtu, Minggu, dan dalam kondisi tertentu, seperti menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024. Tersedia kode etik dan kode perilaku pelaksana dan atau budaya pelayanan. Peningkatan motivasi pegawai dilakukan melalui capacity building, menumbuhkan kepercayaan dan kerjasama yang baik.
Pemberian penghargaan pegawai sebagai wujud apresiasi untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Penerapan budaya pelayanan menggunakan seragam dan atribut secara lengkap, menerapkan aturan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta selalu berpedoman pada moto pelayanan, yaitu memberikan kebahagiaan dan kepuasan masyarakat. Tersedianya fasilitas parkir dengan petugas khusus parkir dan CCTV di halaman kantor, sehingga tempat parkir aman dan nyaman bagi pengguna layanan. Tersedianya tempat parkir khusus bagi kelompok rentan, ruang tunggu yang nyaman dan ramah, dilengkapi dengan air minum gratis bagi pengguna layanan dan juga bahan bacaan pada pojok baca. Berpendingin udara, fasilitas fotokopi dan ATK yang mudah dijangkau, kamera pengawas yang memberikan rasa aman, pengisi daya baterai alat komunikasi atau charger booth, hotspot atau wifi gratis, penggunaan sistem antrian yang memudahkan masyarakat untuk menerima pelayanan, tersedia monitor untuk melihat informasi antrian dan pelayanan, tersedia televisi, tersedia tempat sampah di ruang pelayanan, tersedia toilet pria dan wanita yang bersih dan dilengkapi dengan sabun, tisu, dan tempat sampah. Tersedia juga petugas untuk membersihkan toilet, tersedia sarana-prasarana bagi kelompok rentan. Sarana-prasarana penunjang. Sarana front office. Pembangunan gedung baru untuk menunjang pelayanan agar lebih sesuai dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik secara elektronik melalui website, aplikasi, dan media sosial yang dimiliki. Penunjang sistem informasi pelayanan publik. Pemutakhiran data dan informasi kanal digital diperbarui setiap hari. Loket informasi pada ruang pelayanan memberikan ruang bagi pengguna layanan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelayanan. Terdapat juga ruang khusus pengaduan yang terpisah dengan pelayanan. Pengguna yang mengalami kendala dalam proses pelayanan dapat menghubungi pejabat pengaduan baik secara tatap muka ataupun secara daring melalui kanal pengaduan. Untuk meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru terus berinovasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Banjarbaru. Setiap tahun, Dinas Dukcapil selalu melahirkan inovasi baru yang berhubungan dengan pelayanan publik. Thank you.
kasih telah menyaksikan video ini. Dengan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, kita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pelayanan yang layak. Selamat pagi! 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 Luk capek! Prima! Banjar baru! Juara! Banjar baru! Kita!